Jumpa lagi di channel Guru Ngeblok. Materi kita kali ini tentang aljabar boolean. Aljabar boolean ini menggunakan notasi-notasi tertentu untuk menyelesaikan. Ada tambah, ada kali. Sehingga aljabar boolean ini harus mengingat notasi-notasi yang telah ditentukan. Karena yang menemukan adalah booleh, maka disebut dengan aljabar boolean. Menyelesaikan aljabar boolean ini dari sebuah rangkaian gerbang logika. Oke, jangan lupa komen apabila ada pertanyaan. Kombinasi beberapa gerbang dapat dinyatakan dalam ungkapan logika secara matematika disebut biasanya dengan aljabar booleh. Teknik ini dengan memberikan notasi masing-masing gerbang sebagai ketentuan. Oke, langsung bisa dilihat dari tabel gerbang logika dengan notasi aljabar boolean. Yang pertama ada jenis notasi boolean-nya seperti ini. A dikasih topi, A topi dia katanya. Atau nanti mungkin di beberapa referensi buku yang lainnya disebut lain lagi namanya, tapi di sini kita kasih nama A topi. Kemudian gerbang N itu notasi boolean-nya A dot B atau A kali B. Kemudian gerbang OR dia dikasih notasi A tambah B. Kemudian gerbang NAND A dot B dikasih topi. Sedangkan gerbang NOR begitu juga, A tambah B dikasih topi. Kasih topi ini artinya dikasih garis atas ya teman-temannya. Kemudian eksklusif OR dia notasinya A tambah B, tambahnya dikasih tanda lingkaran seperti ini. Sedangkan XNOR, eksklusif NOR, gerbang XOR yang dikasih negasi atau topi. Ini adalah simbol notasi aljabar boolean dari 7 gerbang logika. Contohnya bisa dilihat dari gambar berikut ini. Ini ada 3 buah input A, B, dan C memasuki gerbang OR. Tetapi sebelum dia masuk ke gerbang OR, dia dilewati gerbang NOT seperti ini. Maka aljabar booleannya seperti ini. Yang masuk A melewati gerbang NOT menjadi A topi, B melewati gerbang NOT jadi B topi, C melewati gerbang NOT menjadi C topi. Kemudian masuk melalui gerbang OR. Gerbang OR tadi notasi booleannya adalah tambah. Maka karena inputnya A topi, B topi, C topi, maka A topi tambah B topi tambah C topi. Ini persamaan aljabar boolean dari rangkaian seperti ini. Contoh berikutnya adalah seperti ini. Gerbang OR dan gerbang AND dan gerbang NOT. Pertanyaannya adalah tentukan aljabar boolean dari gambar rangkaian seperti ini. Oke, langsung aja kita bahas di sini. Ini adalah A, B melewati gerbang NOT
maka aljabar booleannya jadi B topi. Kemudian dia melewati gerbang N, maka aljabar booleannya karena dia gerbang N, dia dot atau kali A kali B topi. Kenapa B topi? Karena dia melewati gerbang not. Kemudian berikutnya gerbang N berikutnya juga sama gerbang N, tapi A-nya, input A-nya melewati gerbang not, maka dia jadi A topi. Kemudian jadi aljabar booleannya A topi kali B. Kemudian kedua input ini dimasukkan ke gerbang OR. Persamaan aljabar boolean untuk rangkaian ini menjadi A dot B topi tambah A topi dot B. Tambah ini menunjukkan dia melewati gerbang OR, sedangkan A dot B ini adalah inputnya. Ya. Contoh yang ketiga untuk memahami bagaimana aljabar boolean ini pada rangkaian. Ini ada gerbang N dan melewati output akhirnya adalah gerbang OR. Ini dengan tiga variabel atau tiga input A, B, C. Perhatikan, untuk gerbang N pertama inputnya adalah A dan B. Sedangkan untuk gerbang N yang kedua ini tiga pin input. Yang pertama gerbang A apa? Input A, input B dan ditambah input C. Maka bagaimana aljabar boolean untuk rangkaian ini? Bisa dilihat dari gambar ini. Untuk gerbang N pertama ini A, B, maka dia melewati gerbang N, dia A titik B atau A kali B atau A dot B. Karena aljabar boolean untuk gerbang N tadi, ingat dia dikali. Kemudian untuk aljabar yang kedua, gerbang N nya tiga input, karena melewati gerbang N dia A kali B kali C dikali dia, atau A titik B titik C atau A dot B dot C. Maka persamaan akhirnya adalah dia melewati gerbang OR, maka dia A kali B ditambah A B C. Ini persamaan aljabar boolean. Aljabar boolean tadi disederhanakan menjadi F sama dengan A kali B tambah A kali B kali C. Dalam penyederhanaan menjadi F A kali B. Ini model-model persamaannya apabila disederhanakan secara matematika. A kali B dalam kurung 1 tambah C. Ini kalikan ke dalam, maka hasilnya nanti seperti ini. Ingat bahwa 1 tambah C itu sama dengan 1. Ini salah satu ketentuan dari persamaan dalam gerbang logika. Maka dari kalau A1 tambah C adalah 1, maka F sama dengan A kali B. Sehingga rangkaian yang di atas tadi identik dengan rangkaian logika N. Logika N ini kan dia perkalian. Halus bisa. Halus bisa. Halus bisa. Begitu cara menyelesaikan persamaan pada rangkaian gerbang logika. Menyelesaikan aljabar boolean dari sebuah rangkaian gerbang logika. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.